Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gunung Kidul TV berada di salah satu destinasi wisata di Kelurahan Kedungpoh, Kapanewon, Ngelipar. Senin 5 Mei 2021, Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta mengadakan kegiatan tebar benih ikan wader kali di Desa Wisata Kelayar Kedungpoh, Ngelipar. Kegiatan Bupati Gunung Kidul ini dipersamai pula oleh jajaran legislatif Panewu Kapanewon Ngelipar serta lurah Kelurahan Kedungpoh dan masyarakat Padukuhan Kelayar. Nah, ini kalau harapan, ini kan salah satu tempat yang susah dicari yang seperti ini, karena ini musim kemarau pun nggak habis, Pak. Nggak habis. Makanya tadi saya sampaikan, ini juga sampaikan saya mumpung ada wartawan Pak Lurah. Saya kepingin tempat ini ya, yang lebih bagus lagi. Nah, bila perlu nanti dikeruk, kalau bisa. Mungkin 5 meter tuh ya. Berapa silahkan nanti ngajukan, kemudian teknisnya akan gampang, yang penting ngajukan dulu ke Pemda. Jadi kita tamat dengan Pemda yang baik, kemudian nanti ke depannya juga jangan hanya seperti ini. Saya kepengen wilayah utara ini ada kebangkitan ekonomi, banyak nanti warnanya banyak. Kita akan sambil jalan kira-kira, sambil kita memetakan kira-kira yang bisa di cluster ke depan seperti apa. Tadi apalagi ini juga salah satu dari bagian dari pendidikan Indonesia. Imawan Muhammad Arif dan Sumarno Kominfo mengabarkan dari Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.